Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Loser, sahabat YouTube tercinta. Kali ini kita akan mencoba ya mereview ya batuan-batuan jasper yang kita kumpulkan dari beberapa sungai yang ada di lokasi tempat kita ya. Batu-batu jasper yang kita temukan ya, mulai dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sangat besar sekali, dan ini sangat unik dan sangat menarik ya buat kita teliti atau kita pelajari ya, dimana pola motif ya batuan jasper ini sungguh sangat-sangat berbeda antara satu sungai dengan sungai lainnya. Oke, nah, berhubung ya kita sudah mengumpulkan temuan-temuan ya batuan jasper ini dari beberapa sungai yang ada di tempat kita. Nah, saya akan menunjukkan ya, mulai dari jasper yang cukup besar ya yang kita temukan ini. Nah, bisa kita melihat ini cukup berat sekali ya, dan sungguh sangat sudah mengkristal ya. Dan ini sangat keras bila kita pecahkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua kita temukan ya sejenis lumut jasper juga ya. Warnanya sungguh menarik, dan kembali ya batuan ini sudah sangat layak ya dan sempurna untuk kita jadikan batu akik atau sehiasan batu lainnya ya. Nih, kita bisa melihat ya. Nah, ini. Nah, jasper ini kita melihatnya ya punya serat ya sangat indah. Dan ini sungguh sangat besar sekali. Ini tadinya sudah kita coba pecahkan ya. Nah, ini kita lihat, inilah pecahannya ya. Nah, kemudian terlepas daripada itu ya, satu batu jenis jasper juga ya yang sangat sudah layak ya untuk dijadikan, dan ini pun cukup besar sekali ya. Nah, ini kita temukan tidak dari satu lokasi ya, dari lokasi-lokasi yang berbeda. Kemudian ya jasper-jasper yang setang juga ya ada kita temukan ya, seperti ini ya. Ini sudah sangat cukup ya mengkristal ya. Warna merahnya ya sungguh kental sekali ya. Dan kemudian, nah, ini satu juga jasper ya. Terkadang ya kita menemukan jasper yang dapat ya menangkap besi ya, atau yang mempunyai magnet ya di dalam batuannya. Nah, seperti ini ya. Cukup berat sekali nih. Ya, warnanya pun sudah ya, ada yang seperti lumut ya. Nih. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa jasper itu terdiri dari ya banyak macam juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini warnanya juga agak lain. Ya, agak kemerahan juga. Nah, ya, ini seperti ini saya menduga ya, ini ada mempunyai ya kandungan magnetnya. Ya, nah. Oke.
juga. Samping itu ya ada temuan lainnya, model Jasper juga ya. Ini dia berpadu dengan warna putih dan hitam ya. Nah ini juga kita potek juga ya, dan ini sudah sangat ya layak untuk dibuat kita jadikan ya. Nah banyak contoh-contoh ya batuan Jasper. Nah ini model hati ya, masih sejenis dia juga. Konglomerat Jasper juga ya, atau sejenis hati ya, juga kita temukan. Sangat menarik ya, bila batu-batu Jasper ini kalau kita jadikan hati ya, ini akan mempunyai warna yang cukup berkilau ya, berkilat ya, karena batu ini sangat keras sekali. Ini berat sekali ini ya, kita melihat. Nah kemudian ada juga yang berserat seperti ini ya, berserat perak. Nah ini kalau dijadikan ya sungguh sangat bagus sekali ya. Nah ini banyak juga yang kecil-kecil. Sejenis hati juga ya. Banyak temuan ya yang sangat besar batuan-batuan Jasper ini ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berkeinginan ya dengan batuan-batuan ini ya, silakan kontak yang ada di nomor WA saya di deskripsi ya, di deskripsi ya. Nah, batuan ini ya tidak di semua tempat ya batuan ini kita jumpai, hanya tempat-tempat tertentu saja ya kita dapat menjumpai batuan ini. Sahabat loser ya, kembali kita ya membuktikan ya bagaimana batuan-batuan Jasper ini yang sudah kita poles ya menjadi suatu batu akik yang mempunyai ya kilatan ya, dan bentuk yang sangat menawan ya seperti ini ya. Inilah hasil ya dari batuan-batuan ya yang sudah kita coba ya, asah ya, sudah kita poles menjadi sesuatu yang menarik ya, dipajangnya. Nah seperti ini ya. Nah ini ya, banyak ya batu-batuan yang sudah sangat menarik ya yang kita jadikan ya. Inilah beberapa ya hasil ya, dari temuan batuan-batuan kita dari sungai ya yang ada di tempat kita ya, dan tempat lokasi dan tempat yang berbeda ya. Kalau kita melihat ya seperti ini ya.
sekitar 20 kiloan ya, atau 25 mungkin lebih ya, seperti ini ya. Kalau bagi rekan-rekan ya, sahabat loser ya, yang mempunyai akan keindahan batuan berwarna hati ya, atau merahnya ya, silakan kontak ya. Ya, saya kita akan memberi yang harga yang semurah-murahnya dan sepantasnya. Inilah beberapa batu yang sudah kita jadikan. Oke, tetap selalu dukung channel Loser Stone ini ya, agar dapat berkembang ya, dan saya dapat menyajikan batuan-batuan cantik, batuan indah lainnya ya. Oke, tetap selalu dukung channel Loser Stone ini agar dapat berkembang, dan saya dapat menyajikan batuan cantik, batuan indah lainnya ya. Dari tempat kediaman saya ya, dengan penuh bebatuan resepi keindahan batu alam ya, saya ucapkan ya, banyak terima kasih. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.